Welcome back to 710 Channel. Inilah kita guys. Ya lah, ada anu aja lah. Nanti mau pakai mic aja. Apa, di helmnya? Ah iya. Padahal dia sama kayak si Rocky juga, kayak pakai helm dia. Ya, dia nggak sibuk-sibuk pegang HP. Tapi ya untungnya kayak gini nih. Yang di Joban Rondo ini bisa naik motor. Kalau yang di Joban Rais itu harus jalan kaki. Itu dengan cobaan kan. Di sana kan cobaan itu bahasa Jawa, Pi, pencobaan. Iya, maksudnya di sana juga. Kan cobaan perlu dengan kiri-kiri ini minus semua ya. Minus tadi namanya. Ada api. Kok camilannya kita kan? Bawalah. Kalau kayak gitu Pak Fudel. Tadi kan Pak Fudel beliin roti. Kesayang. Oh itu yang camping-camping itu sih. Di bawah jurang kanan kiri-kiri di kiri. Ini di jurang guys. Jadi kita harus tetap berhati-hati untuk berjalan di tepi ini. Nah, ada yang jual pampers juga. Iya, kamu pakai masker udah dibilang. Hirup udara sekencang-kencangnya, Sel. Ya, Tila, jangan lihat-lihat ke belakang, ah. Ada 4 wahana yang bisa kita masukin ini. Itu parkir roda 2 tuh. Parkirnya sini semua, Pak? Iya. Kalau ke air terjun jalan lagi? Masih 2 kilo bawa kendaraan. Bawa air terjun. Ya. Arahnya kemana, Pak? Oh iya, udah. Pak Tursun, Pak, nggih. Siap, Pak. Lurus-lurus bisa, Pak. 2 kilo lagi air terjun. Masa jalan kaki 2 kilo? Makanya tak pakai tanya. Terjunnya di mana? Ini loh buku kami ini loh. Selamat tidur di rumah kapsul. Tapi saya bisa satu malam beras. Oh ini gameplay ini. Melina. Damar.
Benar. Monggo, Pak. Mana? Orang ditanya kemana? Hai guys, sekarang kita sudah ada di lokasi wisata air terjun Coban Rondo. Ini kita di area parkiran masih. Kita mau masuk. Dan Coban Rondo ini ada sejarahnya, guys. Ya. Rondo, Rondo bahasa Jawa ya kan.
yang artinya janda. Sekarang kita mau menuju ke pintu masuknya. Halo guys, katanya. Tuh guys, bukitnya Suangare. Ini tiketnya.